Halo teman-teman, barusan saya dapat telepon dari ekspedisi, katanya ada paket datang. Saya juga nggak tahu paket apa yang datang duluan, karena saya beli beberapa iguana dari seller yang berbeda. Ya, mari kita cek ke lokasi langsung. Angkat, dadah. Nah, ternyata dikirim sama kandangnya, dikasih kandang satu ini. Alhamdulillah disyukuri ya. Ternyata yang datang ini iguana blue 9 ekor. Yuk, mari kita open. A few moments later. Oke, kita masuk ke intinya, langsung kita unboxing iguananya. Karena ada kandang, jadi kita lepas kandangnya dulu, kita rangkai baru kita unboxing. Teman-teman, kandang sudah kita rangkai, sekarang kita unboxing ya iguananya. Rapat banget dagingnya guys. Akhirnya terbuka juga. Kita buat kandangnya ditekan. Nah, ini ada 3 kantong, harusnya masing-masing isi 3 ekor iguana. Ini termasuk bagian yang saya paling gak sabar, karena terlalu ruwet. Akhirnya. Nah, ini dia blue iguana. Cakep. Oke. Blue iguana pertama masuk kandang. Blue iguana kedua. Oke, cakep. Setting. Wih, yang ketiga. Benar-benar mantap. Yuk kita masukkan lagi. Dan ternyata ini ada 4. Ini yang paling besar. Itu yang keempat. Keren. Kandang. Kita buka kantong yang kedua. Ini besar-besar. Blue yang pertama size juvenil. Kita campur dulu sementara, tidak apa-apa. Nanti baru kita sortir sesuai ukurannya. Ya, yang ke selanjutnya. Oke, cakep. Mantap. Masuk. Itu yang terakhir. Mantap. Sudah berarti sudah 7 ekor blue. Kita lanjut open kantong yang terakhir. Gimana kantong yang ketiga, blue yang pertama, size-nya juga super ini. Oke.
Nah, ini yang terakhir. Warnanya oke, 9 ekor sudah open packing dan unboxing kita. Ini blue iguana 9 ekor ini memang tidak mulus karena kita memang beli untuk prospek breeding, tidak dijual lagi. Nah, untuk teman-teman yang mau beli nanti kita akan stok dulu yang untuk dijual belikan ya. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu lagi. Last Christmas, I give you scrap up.